negara-negara yang underdeveloped, yang kurang maju, lebih kurang 90% kurang di-tech. Okay. So, apa itu penyakit glaukoma? Penyakit glaukoma sebenarnya dia ada penyakit kronik. Penyakit kronik maksudnya dia berlaku dalam masa yang panjang dan dia akan berterusan. Okay. So, apa yang berlaku dekat penyakit glaukoma ialah tekanan pada bola mata kita tinggi. So, bila tekanan dekat bola mata tinggi, dia akan menekan dekat urat mata belakang, saraf mata kita belakang. So, penekanan urat mata itu akan menyebabkan kerosakan saraf itu perlahan-lahan di masa. Dia bukan berlaku dalam masa 1-2 minggu, 1-2 bulan, tapi dia akan berlaku dalam bertahun-tahun. Penglihatan akan semakin hari semakin kurang. Okay. Peningkatan tekanan itu disebabkan oleh gangguan pada sistem aliran cahaya mata. Ini adalah struktur mata kita. Okay, ini depan mata kita. Ada kornea, satu mata. Ini ruang depan mata. Ini kanta semula jadi yang kering. Sebab itu ini adalah vitreous. Okay, dengan urat mata belakang. So, apa yang berlaku dekat penyakit glaukoma? Tekanan dekat mata tinggi disebabkan oleh longkang-longkang untuk air mata kita waktu dia sempit atau tersumpah. So, menyebabkan air dekat dalam mata dia tak boleh nampung air keluar. Berarti akan meningkat dalam mata dan menyebabkan kanker kepada urat mata belakang ini. So, bila ada tekanan dekat urat mata belakang, sorotan-sorotan itu akan tertekan lebih. So, nutrien, oksigen, semua itu tak sampai ke urat mata. Dan nanti dia akan berlahan dengan mati. So, ini adalah sudut mata kita. So, sudut ini penting untuk kita tahu apa jenis penyakit glaukoma. So, apa yang dekat sini ini adalah longkang untuk air mata kita. Okay. Ini adalah penghasilan ekosuma dekat badan, dekat mata kita. So, apa yang berlaku dekat sini, ciliary wall ini akan menghasilkan air. Air ini akan mengalir dekat ruang belakang melalui anak mata ke ruang depan mata. Okay. Lepas itu dia akan mengalir keluar melalui ke saluran darah mata melalui jadi longkang-longkang yang kita panggil trabecular vasculature. Okay. So dekat di dekat penyakit glaukoma ada gangguan pada sistem aliran cairan ini. Okay. Ini menyebabkan tekanan dekat mata pun akan meningkat. Bila meningkat, dia akan menyebabkan tekanan dekat mata dan dia akan seterusnya merosakkan mata. Okay, ini gambar ini memang menunjukkan macam-macam mekanisme penyakit glaukoma terjadi. So, penyakit glaukoma dia ada dua jenis. Ada glaukoma sudut terbuka dengan glaukoma sudut tertutup. Glaukoma sudut terbuka adalah kondisi yang paling banyak sekali terjadi, di mana ada tersumpah atau sempitan ruang pengaliran cairan ekosuma. Tapi dia tak ada sumpah langsung. Tapi dekat glaukoma sudut tertutup, saluran pengaliran cairan ekosuma tertutup dengan sepenuhnya. Okay? So, keadaan ini akan menyebabkan tekanan mata akan naik dengan secara tiba-tiba dan dia akan menyebabkan kerosakan mata secara tiba-tiba. Mata akan jadi sakit dan memang akan tidak kelihatan dengan seterusnya. So, ini apa yang kita nampak melalui pemeriksaan. Ini sudut mata kita. So, ini memang kalau tuan-tuan tengok memang sudut ini sudut bukalah yang boleh nampak. Dia punya struktur-struktur dekat mata. Banding dengan ruangan sudut mata ni, jadi kita pakai sudut tertutup. Jadi tak boleh nampak detail-detail dia dekat sudut ni. Jadi sudut tertutup. Okay.
So apa yang akan pesakit alami bila dia ada penyakit glaukoma? Gejala itu memang berbeza-beza dekat setiap orang bergantung pada kondisi yang berlainan. Keterukan glaukoma dia dengan sama ada sudut terbuka atau sudut tertutup. So kebanyakan orang dia memang tiada gejala. Maksudnya orang pesakit penyakit glaukoma memang dia akan tak ada apa-apa gejala mata sehingga ke peringkat yang kritikal, di mana masa bila saraf mata itu dah mati sampai ke peringkat yang sangat kritikal, pesakit baru akan mengalami gejala seperti penglihatan yang kabur, terdapat lingkaran seperti pelangi ketika melihat ke arah cahaya terang. Maksudnya itu disebabkan oleh bengkak dekat bahagian depan mata. So, dan terdapat blind spot pada bahagian sisi periphery atau tengah central. So untuk penyakit pesakit yang mengalami penyakit glaukoma, dia punya medan penglihatan akan terdedah melalui tepi-tepi medan penglihatan kita akan terdedah. Memang tepi itu memang jarang-jarang kita pakai. Itu sebab pesakit yang ada di glaukoma mereka tak tahu kesannya sebab dekat tepi jarang kita pakai kan. Sampai ke tahap yang kritikal bila medan penglihatan semakin sempit sampai melibatkan tengah, baru pesakit akan ada konflik dan ada masalah mata. Tapi masa itu sudah terlambat. So apa yang pesakit glaukoma tengok? Ini tengok orang biasa dia tengok memang medan penglihatan dia luas. So pesakit early glaukoma, glaukoma yang awal, medan penglihatan dia terdedah sedikit dekat tepi-tepi. Tapi masa sekarang ini memang dia tak terasa. Kalau bila keadaan glaukoma lagi teruk, medan penglihatan dia akan semakin sempit. Makin lebih sampai bila saraf dan langsung tak ada, memang gelap mata. Okay. So, ada juga gejala lain, terutama untuk glaukoma yang sembuh untuk dia akan tiba-tiba mata sakit sangat, mata terkenal berair sakit, terlalu kepala pun sakit dan akan merasa luaya dan muka. Dan ini biasa berlaku dekat pesakit yang mengalami glaukoma untuk mata. So apa risiko yang menyebabkan penyakit glaukoma? Seseorang yang berusia lebih daripada 50 tahun ke atas, seseorang yang memiliki riwayat keluarga yang ada penyakit glaukoma, dia memang tinggi lagi risiko untuk mendapat penyakit glaukoma. Pesakit yang ada riwayat penyakit diabetes, ada serangan jantung tinggi, dia punya risiko pun tinggi juga. Ada riwayat penyakit mata seperti rabun, ada radang mata, infeksi mata, atau pernah cedera dekat mata, dia punya risiko untuk mendapat penyakit glaukoma lagi tinggi dibandingkan orang biasa. Pernah melakukan operasi pada mata dan atau seseorang yang menerima obat kortikosteroid yang memandangnya untuk perawatan penyakit lain. So ini semua risiko-risiko untuk pesakit mendapat penyakit glaukoma. So macam mana kita nak mendiagnose pesakit yang mengalami glaukoma? Dia dapat didetek dengan awal dengan pemeriksaan mata sebenarnya. Pemeriksaan mata itu adalah secara rutin sebelum munculnya gejala. So kalau boleh, memang disyorkan pemeriksaan mata dilakukan sekali setahun kurang-kurangnya, terutama bagi pesakit-pesakit yang ada risiko-risiko yang seperti saya beritahu tadi lah. Dan memang digalakkan untuk memeriksa mata sekurang-kurangnya setahun sekali. Okay. So beberapa tes juga dipakai untuk
glaukoma antaranya volumetri. Tes ini menggunakan volumeter dan tes ini sebenarnya untuk kanan-kanan mata. Untuk kanan mata yang normal ada di antara 10-20 mm. So ini alat volumeter. So apa yang kita lakukan, kita bagi mus dengan mata, mus itu. Okay, lepas itu alat ini akan sentuh dekat depan mata kornea dan melalui mata kalau kita tengok ke dalam sini dan dapat dua ring dan melalui sana kita akan pukul kanan mata juga. Kanan mata yang lomor di antara 10-20. Apa-apa yang lebih dari 20 itu harus bila tekan nanti. Dan seterusnya kita membuat kolonoskopi dan mematikan selat kanal sentroni special kanal sentro letak dekat mata. Lepas itu kita boleh akses intensi mata. Apa yang kita boleh tampak itu semua tentang dan saya serahkan. Okey, so sentroni akan diakses di dalam dalam bulu-bulu dasar semua sentro mata. Tes seterusnya teknologi. Tes ini untuk mencukup ketebalan tebal mata. Sebab bila kornea mata yang tebal dia akan menyebabkan tekanan mata itu tinggi. Bila kornea terlalu nipis dia akan menyebabkan tekanan mata. So, kita kena tahu ketebalan kornea dan dari standar kita boleh kira tekanan mata yang sebenarnya. Okay. So, tes selanjutnya sedang biomikroskopi. Dia melibatkan meriksa kondisi mata menggunakan mikroskopi. Jadi mikroskopi dan biasa kalau ada sesuatu menerima dokter mata memang akan nampak terlihat. So, untuk pemeriksaan ini kita perlu tarikasi mata lah dan dapat untuk kembangkan hati mata dan supaya kita boleh tengok kegunaan kurang mata. So apa yang kita tengok itu kurang mata kita yang normal dan memang warna dia pink dan dia punya pantu kecil ada 0.3. Kalau pesakit yang ada dalam maju tengok dia punya saran pertama punya warna dia lebih pucat sikit sebab darah itu tak sampai dengan banyak tak sampai dengan 10 mm. Lepas itu warna tidak tenang dia akan semakin besar dan itu keterukan penyakit dalam waktu dia akan semakin besar sampai keadaannya dia punya ruangan tak umur 100% tinggal sedikit saja berapa keberangan sebenarnya kurang berarti tidak maksud apa yang berlaku kita tidak sampai dikit sedikit sampai tinggal dalam keberangan pesak ini akan ada kondisi mata yang kelihatannya memang ada dekat center saja nampak ketika dengan otak. Tes yang penting untuk penyakit glaukoma ini tes untuk kita testing 8 pandang. So untuk memeriksa keseluruhan ruang pandang mata. So dia menggunakan alat ini kita pakai untuk meter perimeter. So dia macam binding. So dia tekan-tekan kita tes satu mata sekali. Itu beberapa kali sekali. So apa yang berlaku? Tengok ke dalam itu dia ada bintik-bintik akan tekan ke atas perasaan juga akan tekan-tekan tidak memutihkan. Oke, itu setiap kali dia keluar tekan dan dia akan dapat kita tahu kita menggunakan berapa besar kita perlu tengok. Oke, itu kalau mata tak mau bintik-bintik yang keluar itu kita tak akan nampak. So ini adalah contoh laporan tes lapangan lapang mata. So yang ini memang melalui kalau boleh tengok semua boleh nampak. Okay. Kalau banding dengan tes ini,
Satu lagi laser, saya perlu foto.
kan yang tidak boleh paham betul tentang kejahatan. Lepas itu tidak boleh mengoperasi juga untuk penyakit dalam rumah. Operasi dilakukan itu obat atau laser tidak efektif untuk mengawal penyakit dalam rumah itu. So, operasi yang paling umum digunakan adalah trabeculotomi. Trabeculotomi ini sebenarnya buat longkang baru. Sebab longkang sebelumnya disumbatkan kita buat longkang baru supaya air tidak mata itu senang keluar. So, apa yang kita buat itu kita buatkan gigi seluar dia punya rambut. Lepas itu dekat masa kita dulu kita buatkan satu longkang. Okay, ini akan boleh buat ada fuse mata. Ini untuk masuk ke dalam mata untuk meeting mata kita. Kita buatkan satu rambut. Dan pakai jarum ini dengan
hijau kontinuum. Kok mana? Adik sih.